Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mansuling. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bermain lagu Tak Sabar vokal dari Marita Sugiarto. Lagu Tak Sabar ini main ada G mayor untuk suling yang siapkan, ada suling ada G dan juga suling ada D. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa klik tanda subscribe ini agar channel saya semakin ramai dan dapat berkembang, agar channel saya semakin menambah manfaat untuk kawan semuanya. Jangan lupa pula, jangan lupa klik tanda lonceng di atas ini agar kawan semuanya dapat notifikasi video dari saya. Jangan lupa klik tanda suka dan berbagi sama kawan semuanya. Semoga video saya dapat memberikan manfaat. Kita langsung ke materinya. Di lagu Tak Sabar ini main ada G, untuk intronya itu pakai suling ada G. Intronya begini kakak. Sulingnya begini dua kali ya, sama itu habis ini kan melodi atau mandolin itu, kemudian suling lagi begini lagi dua kali seperti sama aja begini. Saya pelankan sulingnya begini, tutup semuanya, saya akan telunjuk buka sedikit. Di trill ya. Start dulu, pantul, susun ke bawah, pantul tadinya, ulangi, saya pelankan sekali lagi. Ini kalau pakai suling lagi, misalkan kita alternatif, misalnya kita misalnya pakai suling ada D, bisa. Kalau pakai suling ada D, ya oktav dulu. Kita pakai D ada pertanyaan. Di awalnya sini. Habis ini ada sisipan. Sisipan vokal itu bisa pakai D, bisa pakai G. Saya contohkan pakai suling nada D dulu. Saya aslinya pakai suling nada D kayaknya. Sisipannya begini. Jadi ada mayor, ada minor. Terakhirnya jangan panjang-panjang, langsung diputus saja. Soalnya ada langsung vokal. Tutup semuanya, kemudian pantul. Kemudian setengah, kemudian ya, ini sulingnya. Jadi akhirnya itu pendek, pelannya begini. Kalau pakai suling ada D, sekarang kita pakai suling ada G. Ada G. Jadi ini setengah. Naik. Ke sini. Nah, tadinya kan pendek. Panjangnya. Awalnya begini. Tanya. Menurut saya enak pakai suling nada D kan. Ini pas di mayornya ini pas. Kalau di D itu harus kita hati-hati. Kita G juga nggak apa-apa, yang penting nyamannya kawan semuanya. Habis ini kita langsung ke interlude atau suling, suling ref ya. Suling refnya begini, habis vokal itu langsung ke interlude, langsung suling ini. Yang pertama suling, yang keduanya itu keyboard. Sulingnya begini.
lagi. Normalnya begini. Ini intolnya. Habis ini ada sisipan kawan. Sisipan vokal intol itu kita pakai sungai nada D. Sisipannya begini. Habis vokal kemudian sama mandolin kita bareng ya sama mandolin. Ini bait 2 3. Start ya. Nah, yang keduanya sini buat dua. Pertama kita ulangi. Jangan ditiru juga enggak apa-apa. Ini ya. Yang pertama ini. Tiru aja ya kalau ya, tiru ya. Di sini bukan dua. Ini detail juga ini ya. Detail ini ya. Ini yang pertama buka tiga, yang kedua buka dua. Yang pertama sini. Yang kedua. Jadi di lagu ini. Untuk solonya itu di intro, sisipan vokal, intro dan sisipan intro. Jadi solonya pakai sulinya ada G jama sama sulinya ada D aja dua aja. Oke, saya mensuling mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon kritikan dan masukannya ya. Saya mensuling mengucapkan salam tiba-tiba.